Sinoya ya. Sekarang kita masuk. Sampai lagi habis. Hah? Sampai jam 11. Sampai jam 12. Hah? Oh, oke guys, gue sekarang lagi ada di Yoshinoya ya. Yoshinoya, oke. Gue mau makan di Yoshinoya dan sekalian review juga Yoshinoya di Jepang itu kayak gini ya guys. Kalau Yoshinoya di Indonesia itu bagus banget kan. Kalau di Jepang ini kayak wartegnya apa? Wartegnya Jepang gitu kan. Warteg di sini tuh lihat ada minumannya dikasih kayak botol jelek gitu kan. Lihat harga-harganya. Cuk, ini apa, Cuk? Mana? Itu apa namanya? Usi. Enggak, bukan. Ini lihat. Iya, beef cuman digoreng. Enggak, bukan. Disote-sote. Iya. Gitu guys. Oke, ini dia menu-menunya. Oke guys, kita sekarang sedang milih-milih menu ya. Menu di sini dia, menunya. Ini ada beef salada ya. Salada pakai cheese, pakai apa, telur. Telur setengah matang atau disebut onsen tamago gitu. Telur onsen gitu, telur rebus setengah matang gitu. Ini ada kawainya. Ini set pokoknya guys ya. Ini sukiyaki. Ini sukiyaki kayak gini, harganya itu termasuk pajak itu 767 yen gitu. Oke, dan ini makanan ini yang baru ini atau asinnya. Ini sekitar 624 sama pajak include. Oke, dan ini adalah ya, sama kayak ini di mangkok gitu. Ya ya. Ini saladanya, salada sehat, potato salada, ini salada saladnya, ini sayuran kayak pickles gitu, ini kimchi, ini karage satu. Itu harganya ini ada di bawah. Pokoknya ini di bawah itu udah include apa? Pajak ya, 1.165 itu sekitar 20 ribuan ya, ini dua doang. Dan ini 20 ribuan juga, 19 ribuan lah. 19.000. Ini 23.000. Ini 20.000-an ya. Ini miso sobanya itu sekitar harganya kan 1.230 atau sekitar 13.000-an. Ya. Oke, ini mahal ya. Ya, emang apa? Gaji di sini juga mahal kok. Sama menyesuaikan. Menyesuaikan gaji, menyesuaikan itu makanannya juga gitu kan. Harganya 70.000 kayak gitu gitu. Oke, udah, apa lagi? Ayo, kita langsung order aja ya. Soalnya mereka udah pada lapar dia, balik gawe. Ya kan, udah kedinginan. Oke, let's go, kita order apa ya? Kita milih dulu ya. Ya, gue kalah lagi aja lah. Mana yang mana? Unagi? Yang Shimai, oke. Yang mana? Lu nambah mana? Karage sama, semua ibu ini gini-gini sama. Emang apa bedanya? Bedanya ada. Harganya apa? Beda. Sama harganya. Tunggu, karage tatar. Oh, ini beda sausnya, cuy. Ini tatar, ini beda, ini saus abra. Ini bawang nigi. Daun bawang. Aja. Hah? Yang ini apa ini? Ini itu abra, itu apa namanya? Pecut. Enggak, cabe. Ya, harganya iya. Sama tapi. Harganya sama, ya, cuman beda saus ya. Doang. Ini ya. Oke. Mari semua. Oke, kita udah pilih ya. Kita langsung order saja. Gue milih yang karage aja, soalnya gue lebih suka karage ya guys ya. Ini set ada nasinya, ada supnya, ada karagenya. Oke, dan ini dia pilih unagi ya. Unagi yang satu lembar. Dia yang ini murah nih. Nah, ini dia sedang apa? Ngomong murah-murah. Jam setengah katanya tuh. Berapa? Oh, jangan dilihat. Oke. Nice, Mas. Oke, kita langsung order aja. Ini dia. Koe unagi. Yang mana? Koe? Koe hitotsu. Hitotsu. Hai, ichiban. Hai. So desu. Tote koe karage hitotsu. Kominasai karage 11 de owari no ima yatte nai desu. Oh, hai. Itu katanya enggak ada. Sampai jam 11 dia apa? Sampai jam 11. Karage mo nai desu ka? Nani ga imasu? Sama karage. Oh, nggak ada. Koko wa nai deke. Ah, koko wa nai deke. Hokano wa daijoubu desu ka? Hai. Itu yang lain enggak apa-apa. Itu enggak, itu beef. Beef yang kayak biasa ya, sama itu beef, nigi. Ini ayam. Itu sabang miso nai desu. Oh, nai. Oke. Ini yang ya. Yang sabang enggak ada.
Karage mau naik, nggak ada. Pokoknya yang karage-karagean nggak ada katanya gitu. Kenapa? Oke, jadi yang itu bibipan ada. Bibipan. Ja, ini apa itu? Ini udah apa sukiyaki? Bib. Iya bib. Ini semua bib. Sayur, sama sayur. Ja. Kue putatsu de. Hai, onegaishimasu. Saizu wa futsu de. Futsu de, onegaishimasu. Hai. Ini dia habis. Oke, katanya karagenya itu yang karage sampai jam 11 saja. Karena mungkin apa? Unagi no kakai. Hai. Wih, cepet banget. Hai. Koko desu. Kakoi desu. Arigatou gozaimasu. Oke, dia malah begini-begini ya. Aku bilang ganteng. Iya, bolak-balik. Ini yang terbaru soalnya. Oke. Ini unagi katanya. Yang enggak ada supnya atau dia ada supnya? Ada sup. Ini kamu ya? Oh, yang atas berarti tadi. Berarti salah lo. Salah lo. Enggak apa-apa lah. Mau bukan supnya? Bukan yang paket. Enggak apa-apa. Iya, yang paket. Udah. Berarti dia gua salah nunjuk tadi. Iya. Ini soalnya harganya beda. Lebih murah. Iya, lebih murah. Tadi 1200 ya. Enggak ada sup. 1400. Iya, 1400 yang ada salad gitu. Iya. Lu tinggal adjust aja, tambahin aja. Saladnya. Enggak usah. Enggak usah. Ini supnya anjing. Tuh bisa di itu ya. Oke guys, tadi apa namanya salah nunjuk ya. Cuman bisa di ngomong ini doang kan, ini kan ada tambahan. Iya, ada tambahan yang ini set. Enggak, gua nunjuk ini tadi. Oh, ini kan cuma ini. Iya, ini berarti ini harganya segini. Oh iya benar. Iya, jadi dia akan gua nunjuk ini ya. Dia salah perhitungan kok. Gua nunjuk ini kan. Dia malah ini ya kan. Jadi mungkin dia mikirnya ini gitu guys. Tapi bisa ditambahin lagi nih. Ini ada apa additionalnya misalnya. Kalau kalian mau salad, ini tinggal tambahin lagi sama aja ya kan harganya ya. Nih, Cuk. Mau. Apa? Ini salad, 2 tinggal tambahin 200 sama aja. Salad sama sup. Cetok. Ya. Oke, Mas. Oke, guys. Jadi kita dia minta tambahin. Oke. Ini kita tambahin. Oh. Sada seto de hitotsu. Sada seto hitotsu. Kore ni tsukemasu ka? Iju, ya. Sugu dashitemo daijoubu desu. Sugu dashite daijoubu desu. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai, hitotsu de. Arigatou. Oke. Kore ni tsukemasu ka? Koko. Hai. Oke. Okay. Ini dibayar sendiri sendiri. Saki kochi. Ya, enggak apa-apa. Sarada no dressing ga wafu ga goma ka gozaimasu. Ah, yang goma dressing de. Oke, okay, jadi dia nawarin apa namanya? Nanyain dressingnya apa buat salad. Ada goma, ada French dressing gitu kan. Dia milih goma, ya gua juga pasti milih goma soalnya enak goma itu. Okay. Dia udah makan duluan cuy. Iya lu, gak sopan lu. Gak sopan ya, gak sopan dia. Gak sopan duluan, cuy. Ya tunggu lah. Gak sopan dia dingin. Kayak kita tunggu makanan kita belum datang soalnya. Oke. Okay. Okay, guys, ini dia pesanan gue. Ini adalah sukiyaki. Oke, okay. Nih sukiyaki. Gohang itu gratis ya. Ditambahin ini nasi gratis. Ini paket soalnya. Ini harganya sekitar 80.000 ya. Ini ada begini. Kita review dulu, kita buka-buka, acak-acak. Ini salah apa? Sayur. Ya, ini telur mentah. Kita cemplungin di sini kalau mau matang, itu cemplungin. Gitu, guys. Oke, okay. Cemplungin. Ini kan ini tunggunya besi apa namanya tuh? Nyala tuh. Nyala, lihat masih panas, masih berembun gini. Kita aduk-aduk. Nah, supaya dia matang, kita timpungin aja atau enggak aduk-aduk. Gue sukanya yang diaduk-aduk gitu. Nanti dia matang sendiri gitu. Karena dia masih nyala, ya udah biarin aja. Oke, kita aduk-aduk. Hah? Iya, ini kan banyak. Mulah. Ini ada ini juga apa namanya? Udo, apa sih namanya? Ini. Enggak ini nih. Bukan ini kue tiao. Iya, ini ada kue tiao kalau bahasa Indonesianya. Kue tiao ada cabe, ada tahu juga nih. Tahu. Oh panas, shit, panas cuy.
panas ini tahu ya. Ah, enggak ada, enggak bisa. Oke. Okay. Oh, ini yang tadi apa salah enggak set. Oke. Iya. Oke, ya. Lihat telurnya udah matang langsung, soalnya panas banget. Tadi pas gue pegang begini, kena kulit gue pedes banget. Dan gue enggak bisa makan pedas-pedas, jadi tungguin sampai dia apinya apa? Enggak nyala, itu sampai apinya mati. Ini biasanya makannya lama gitu. Jadi ya harus hati-hati. Oke, ini ada apa namanya? Pickles ya. Karena hah? Iya, spiritus. Ya karena gua sukanya campur, kita campur. Semua akan dicampur pada waktunya. Oke. Masih panas ya. Oke, kita tunggu sampai dingin ya. Oke, guys, ini karena nggak mati-mati, jadi kita langsung makan aja. Itu cara makannya itu gampang sekali. Ini karena panas, ya. Jangan langsung ke mulut, itu pasti lidah lu sakit. Jadi ada nasi kan ini gratis ya, masuk ini, set, dikit. Tiup-tiup, oke. Oh, ini totalnya tuh? Iya. Enggak, beda. Ini satu doang. Itu. Ini enggak dipakai. Iya, enggak dipakai. Ini tiup-tiup. Enak. Jadi enggak terlalu panas, lihat. Bunnya dikit lah. Cuman tiup-tiup aja. Tuh. Aman. Jangan coba-coba makan langsung di apa namanya panci gini, lidah lu bisa slebel. Masih nyala dong ya, sampai dia itu sekitar 10 menitan baru matinya itunya apa mesinnya apa apinya situsnya ya nah, gitu. Oke guys, iya udah tinggal ya. Oke okay guys, kita udah makan, kita mau bayar. Oke, kita siapin 1000 aja ya. Soalnya harganya itu 1000. 1000 ya. Oke, ini udah 1000 ya. Oke, di Yoshinoya itu kita itu dikasih ini tiket dan ini dikasih ke sana. Oke, kita langsung ke sana aja. Oke, let's go. Bayar. Kita ngantri. Udah. Mana ya? Mana ya? 233円の返しです。はい、ありがとうございます。Oke, kita udah kenyang. Oke, kita langsung ke rumah. Oke, guys, tadi itu gue makan yang di Yoshinoya itu kayak odeng gitu ya guys ya. Cuman panas banget ya. Makanya gue nunggu supaya dingin gitu. Supaya nggak terlalu apa rusak gitu gue lidah gue kalau misalkan kepanasan gue nggak bisa makan panas-panas soalnya ya harganya ya sekitar segitu adalah satu porsi cuman kenyang banget gitu kalau kalian mau coba dan ke Jepang itu kayak gitu warteg di Yoshinoya di sini tuh nggak terlalu bagus gitu kan kalau di Indonesia itu bagus gitu kayak restoran-restoran mahal cuman kalau di sini ya wah kayak warteg gitu banyak yang emang orang-orang yang kesini gitu kan, yang makan yang ada yang punya duit juga ada, makan di situ yang nggak punya duit juga ada, di situ sama aja, warteg gitu kan. Kalau di Indonesia itu, di sini tuh wartegnya Jepang gitu guys. Oke, cukup sekian ya guys ya, apa tentang apa namanya Yoshinoya yang di Jepang itu pasti beda banget dari yang di Indonesia itu, lebih bagusan di Indonesia sih menurut gue. Cuman kalau makanannya ya halal apa enggaknya itu coba kalian hati-hati ya. Oke, thank you.
udah nonton, jangan lupa subscribe dan like juga video gue. Thank you, see you di next video. Bye bye.